Teruskan saja dengan laporan lintas langsung saya dari lokasi banjir di mana sekarang ini tempat saya berdiri untuk membuat lintas langsung ini adalah di kawasan Gong Badak di Kuala Terengganu ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, di daerah Kuala Terengganu sahaja, penduduk yang terjejas banjir sekarang ini melibatkan sejumlah 1,594 orang dan mereka ditempatkan di 11 pusat pemindahan sementara. Antara pusat pemindahan sementara yang ditempatkan itu adalah di SK Gong Tok Nasik, kemudian di Dewan Civik Gong Badak, di SK Cendering, di SK Kompleks Gong Badak, di SK Tok Jiring, SK Tok Jembal dan juga di SK Bukit Denas. Itu antara 11 pusat pemindahan banjir yang disediakan oleh MKN bagi menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah Kuala Terengganu ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, pelbagai kemudahan disediakan antaranya termasuklah daripada Jabatan Kesihatan Malaysia dan di sini juga jabatan serta agensi kerajaan yang lain turut membantu mereka yang terjejas banjir untuk pulang ke rumah mengambil barang-barangan sekiranya ada yang boleh lagi diselamatkan. Antara jabatan yang bertungkus lumus memberi bantuan termasuklah Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pertahanan Awam, JPAM dan juga RELA. Dan untuk pengetahuan anda, satu lagi lokasi wartawan kita telah pun bersedia di sana di Hulu Terengganu. Jadi silakan Jamilah Hanem Jamel untuk laporan langsung dari Hulu Terengganu. Silakan Jamilah. Terima kasih Haji Izham di Kuala Terengganu. Terkini saya bawakan perkembangan banjir di daerah Hulu Terengganu. Seperti kita sedia maklum, Hulu Terengganu merupakan daerah keempat dilanda banjir di negeri ini selepas Kuala Terengganu, Marang dan juga Setiu. Dan melalui tinjauan RTM sejak awal pagi tadi mendapati jalan yang sebelum ini ditutup kepada semua kenderaan telah pun dibuka semula dan sehingga kini hanya terdapat 18 penduduk terjejas banjir ditempatkan di dua buah pusat pemindahan iaitu di Balai Raya Bukit Kolam dan juga Surau Cenerong Lebam. Manakala 23 penduduk terjejas banjir di bangunan UMNO Kampung Kemat telah pun dibenarkan pulang 10 pagi tadi berikutan air yang sudah surut di kediaman mereka. Ingin saya ingatkan kepada semua ibu bapa agar sentiasa mengawasi setiap pergerakan dan aktiviti anak-anak bagi memastikan tiada kejadian tidak diingini berlaku pada musim tengkujuh ini. Dan satu perkara lagi, khususnya buat semua penduduk di Terengganu dan di Hulu Terengganu, agar tidak mudah mempercayai maklumat yang disebarkan melalui laman sosial seperti WhatsApp dan juga Facebook. Ini kerana terdapat penyebaran maklumat mengatakan bahawa empangan Kenyir akan dibuka dan akan mengakibatkan banjir besar. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi, ikuti dan patuhi segala arahan dikeluarkan pihak berkuasa dan berpindah segera jika diarahkan berbuat demikian. Dan untuk dan seketika sekian laporan daripada Hulu Terengganu yang dapat saya kongsikan bersama anda semua. Dan bagi mengetahui laporan di Marang, kita bersama wartawan Nur Yusof. Silakan Nur Yusof. Ya, terima kasih Jamilah. Saya sekarang berada di Sekolah Kebangsaan Rusila di Marang ini yang menempatkan lebih kurang 241 penduduk yang terjejas banjir di sekitar kawasan Rusila ini. Dan inilah kesibukan para petugas di kalangan sukarelawan golongan wanita kita yang tampil untuk membantu menyediakan makanan bagi keperluan makan malam, iaitu Skuak Sayang. Dan kita dapat gambaran daripada penyelarasnya bersama dengan kita, penyelaras wanita dalam Dur Rendang. Ya, okay. Namanya? Nama Azizah binti Ahmad Shah. Nampaknya menunya macam mana? Menu hari ini kita gula ayam dengan nasi putih dan tadi bihun dan air lah. Ya. Air sejuk dan air panas lah. Jadi macam mana kita, yalah, benda ni macam mana kita supaya kita buat kolektif ni, sukarelawan ni berapa ramai? Tadi ramai, tadi ada dalam 30 orang. Jadi kita bergila-gila lah ya, untuk menyediakan makanan dan juga untuk membantu kepada masa-masa banjir ni. Jadi hari ni kita
sedang masaklah, dah makan, sudah ada yang sudah makan dalam tengah hari tadi dah makan. Jadi untuk petang ni kita sediakan juga sekali lah. Ya. Ha. Bersama dengan tukang masak kita, iaitu bersama dengan tukang masak di apa ni, di Sekolah Kebangsaan Rusila ni, pusat pemindahan di kawasan Marang yang kedua lah, ya. Selepas sekolah menengah Seri Payung. Namanya saya Hayati binti Sulung. Ya. Jadi macam mana nak tentukan menu tu? Menu tu oleh kerana hari ni ni hari mula-mula. Jadi mula-mula ni kalau kita kata nak ikut menu sedap-sedap, dadang lagilah. Dadang nak cari barang. Jadi kita gula dulu hari ni. Kita gula dulu, kita gula kawa, gula ayam kawa dengan nasi saja. Lepas tu telur dadar sikit. Gitulah. Ya. Lepas ni baru kita mikir nak makan sedap ke tak sedap lepas ni. Ya, jadi pastinya mereka rasa gembira walaupun terpaksa meninggalkan rumah, ya. Ya, insya-Allah kita mengharapkan gitulah supaya dia orang ni rasa bila duduk bersama kita ni dah ada makan menu dia sedia ni rasa kuranglah sikit rasa risau tentang banjir di rumah mereka. Ya. Dan itulah saja laporan saya terus dari Sekolah Kebangsaan Rusila. Terus untuk laporan selanjutnya kembali ke Angkasa Puri.